lagi hujan nih. Saya pernah dapat ilmu dari Om Sigit WMP terkait manfaat hujan. Jadi bukan hanya untuk burung, hujan itu sebenarnya sehat bagi manusia. Jadi saya pernah mempelajari ilmu tentang orang-orang yang mempunyai penyakit kanker, orang-orang yang mempunyai penyakit susah kehamilan. Itu saya pernah ngikutin seminar, ternyata itu air hujan bagus. Nah, di samping itu Haji Sigit menggunakan treatment ini untuk burung. Nah, apa manfaatnya untuk burung? Yang saya tahu, yang saya pelajari, manfaat untuk burung dalam kondisi dihujankan ini salah satunya meredam birahi. Salah satunya meredam birahi. Kemudian kita kan tahu ya, di alam memang dia tidak ada air alami ya. Dia benar-benar menggunakan air, kalau misalnya hujan itu pakai air hujan. Nah, makanya itulah manfaat untuk burung, salah satunya meredam birahi dan menyegarkan gitu. Karena menyegarkan dengan cara alami, yaitu dengan air hujan. Tapi kita lihat kalau hujannya deras, nah itu lebih utama dibanding hujannya hanya rintik-rintik. Nah, itulah manfaat yang saya pelajari. Khususnya saya belajar di treatmentnya Haji Sigit WMP dalam terapi air hujan. Mungkin itu Om, manfaat air hujan untuk burung. Bukan hanya itu, tapi juga untuk manusia. Jadi kita butuh sebenarnya memang untuk hujan-hujanan tuh butuh untuk kesehatan kita. Tapi ingat, jangan sering. Kemudian kalau untuk manusia tuh harus benar-benar menjaga kondisi makan, ya kan? Baru setelah makannya sudah bagus, stamina kita juga segar, kita mandi hujan nggak jadi masalah. Itu sih yang saya pernah nemukan manfaat air hujan untuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Muhammad Rudini Rosadi. Zaba biang biang sapa mesiafu. Tujuh desa remesiafu. Yusui M. Rudi Rosadi. So, how are you a listener for, from New York, from America, from London, all of them? Wakazalika hada nahnu sakanta fi Jakarta wa fi da'irati Bekasi. Wakazalika na'raftu wa arafna hada fi ayu sanatin hada hawla virus corona. Wa nakhuf lana hada amruna hada likay kuna sihatan lana. Wakazalika nahnu sakanta fi fil baitan li ibada fi salla wa fil hayati umra. Wakazalika kama arafna the government push us for doing solar, doing celebrating at home. But you must know about our doing activity. Check this out. Watch it though. Enjoy the time. Don't be afraid with that things. Because why? Virus corona, this Allah push us the ujian or examination. Jadi kalian semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, kalian nggak perlu takut tentang masalah ada virus corona. Karena kenapa? Virus corona itu sebenarnya ujian yang Allah kasih ke kita. So, summa, fidaratil Makkah, wa fidaratil Madinah, fidaratil is, ini is word or something like that, just doing something activity. Because why? This is jihad, and you don't be afraid. Dan Indonesia saat ini atau keadaan dunia saat ini, karena kenapa? Dunia kuncinya karena bagaimana kalian ingin berbagi. The most important thing in this world is how you can share of the life to the other world people. So, إذا كان أنت تعرفون هذا المكان في دائرة التمبون absolutely then we is it to find out. So, for you all listening, a listener, a beautiful audience, everything's can be all right. Everything can be all right. We just share happiness. We just share the beautiful things.
and everything can be happen a good reason. Because why? Everything happen for a reason, guys. And you know what? Something the most beautiful thing is, you can share off the life with a beautiful ambience, with a beautiful people, and with a beautiful children, with a beautiful ambience, and a beautiful of life is share. The share is beautiful, absolutely fantastic and beautiful. And you know what? Actually, you can guess. Inshallah, we never afraid with this condition. Huzava is the vivre a virus or corona for our world. Our traditionally for corona, yeah, this is supporting us for our activity. But you know, the tension. Yang menjadi pusat perhatian buat kalian semua adalah kalian tuh nggak perlu khawatir yang namanya virus corona. Bukan karena bisa kita bilang kita tuh baik-baik and fine aja, karena memang kesehatan yang apa yang Allah kasih tuh udah lebih dari cukup banget. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir lagi gitu. Lo kalau sorry nih, gue sekarang agak balik ke bahasa daerah gitu ya buat kalian. Mungkin kalian bisa nge-review beberapa hal-hal thing yang mungkin kalian bisa lihat dan kalian bisa ingat juga. Kalau lo mungkin di jalanan atau dimanapun, atau mungkin maaf yang ada di pusat kota, para pemerintah or government menyuruh kita dengan beberapa hal peraturan yang mereka sudah tetapkan. Mereka suruh kita untuk berada di rumah, sholat. Habis itu kita aktivitas kita di rumah, atau bisa dibilang sekarang ada bilang working from home or something like that. Yeah, we doing so well. But actually, hidup tuh nggak bisa dibatasin dengan hal itu aja gitu. Dan hidup kita itu unlimited. Dan kita percaya kok, corona itu yang ciptain siapa? Walaupun dia diciptain sama manusia, dia tuh virus loh, bukan bakteri. Tapi ingat, guys, semuanya ada obatnya. Wa kullu dawain hunaka dawa. Jadi pasti ada obat gitu. Kullu maridin wa hunaka dawa. Kalau misalnya salah, tolong dikoreksi, guys. Jangan dicela. Itu bahasa Quran loh. Dan ingat sama kalian semuanya. Setiap hal yang kita timpa, kita dapetin iza asobakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bayangin lo bagaimana Allah mau mengangkat derajat kita ketika dikasih sakit dan tetap pasti diangkat derajat lagi dengan penyakit itu. Masya Allah. Bagaimana itu semua diberikan? So, lo lihat dong bagaimana anak-anak ini semua happy. They just have happiness. They look at the happiness. Bayangin bagaimana mereka enggak pikirin tentang ketakutan yang kalian takut-takutin ke kita. Bagaimana mereka gak berpikir itu gitu. Mereka senang, mereka enjoy, mereka fun. You can imagine that. Yeah, you see the dance things. Because why? Mereka gak pernah pikirin. Karena mereka adalah para penghafal Quran. Subhanallah, Masya Allah. Yang mereka pikirin adalah bagaimana mereka menjaga ibadah mereka ke Allah. Yang mereka pikirin adalah bagaimana mereka menjaga ikhtiar mereka ke Allah. Dengan dia menjaga dengan ayat-ayat Al-Quran yang mereka taruh di dalam otaknya, dalam pikiran, dalam kesehatannya mereka, itu menjadi sebuah kekuatan mereka dalam menjalankan kehidupan ini, dalam saat kondisi saat ini. Guys, bayangin, Jakarta is falling. Bayangin, ada beberapa daerah yang udah di lockdown, sholat Jumat dilarang. Tapi bayangin, tadi barusan kita alhamdulillah sudah melaksanakan sholat Jumat bersama, berjamaah bersama anak-anak ini. You can imagine that the people is afraid? I don't think so.